Alhamdulillah, siang ini habis pulang dari Jumatan nih masih baju koko. Nanti yang terakhir makan di Cafe Betawi Pondok Indah Mall 1. Nah, lumayan lah. Mau cobain sesuatu Betawi nih. Namanya juga di Cafe Betawi. Tentu menunya makannya ya soto Betawi lah. Sini adalah teman-teman saya, anggota grup RM15 Plus yang dulu suka kemana-mana, mulai ke Padang, Malang, nah katanya mau ke Bali lagi nih. Waduh, cuma saya mungkin gak bisa ikut nih. Undang Bu Sonda, Pak, ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini RM15 Plus. Kebetulan sih nggak semua hadir, tapi alhamdulillah. Tentunya pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Yang saat ini hadir ada Pak Jarot, Bu Dewi, Pak Sukri, Pak Jet, Mbak Opi, Mbak Yani, Gupus, Mbak Nelvi, Mbak Eva, dan saya. Nah, katanya sih hari ini yang ulang tahun tuh katanya sih saya sama Mbak Elva. Katanya tuh itu tuh. Nah, Mbak Elvanya itu. Alhamdulillah kita nanti insya Allah habis ini kita ngopi-ngopi lagi. Senang rasanya kalau jadi dari pertemuan ini kita telah melahirkan satu rencana lagi, yaitu ke Bali. Insya Allah. Terima kasih Pak Sukri sudah hadir. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soto Betawi nih, pakai lontong. Nah, kita makan juga di Cafe Betawi. Akan ditemani oleh Yeni. Lontong sama soto Betawi. Hah? Soto Betawi sama lontong?
luar biasa. Oke. Garam, ya, asam, cabai. Sedikit. Hah? Ya, sedikit-sedikit aja ini. Belum mau makan nih. Gak telat nih, jam 2 lewat. Sambalnya gak naik. Gak apa-apa nih, dan gak pakai polisilin. Tadi sholatnya di mana? Di rumah, komplek. Saya pikir tadi udah di pondok indah. Ingat nggak Pak? Kan setuju kata Pak. Tahun depan, bilang Pak jadinya tahun depan. Udah, Pak nggak bilang-bilang. Pak balikin aja nih DP-nya tahun depan. Iya baik. Makan rujak, rujak aja. Pak Sugri ikut ya ke Bali. Pak Sugri harus ikut. Harus. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Ah, parah, kenyang. Gampang itu urusannya. Halo, ketemu lagi. Membahas nanti di bulan Ramadan. Saya bisa makan es. Es krim. Dapat bonus.